gokil, empuk. Wes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Motor Ngebut Vlog, masih bareng gua Kolis. Salam kenal buat yang belum kenal ya. Nah, di video kali ini gua lagi mau nge-review Honda Vario 125 Late Old. Ya, ini 125 lagi cuy. Wis, mantap. Nah, motor ini kepunyaan dari Om Andi atau kalian mungkin lebih kenalnya dengan muto.as nama IG-nya. Oke guys, ini kita langsung review bagian atasnya atau bagian kokpit atau bagian dashboard lah. Ya terserah kalian lah ya mau nyebutnya apaan. Nah, oke, kita langsung apa nih? Spion dulu nih. Spion ini PCX nih, PCX lokal. Kita ke bagian stangnya nih. Bandul stangnya ini pakai PCX. Nah, ini KZ nih, hand gripnya pakai KZ yang Jepang. Nah, ini nih dibandingin KZ yang made in Indo lah gitu ya kan. Ini lebih kecil dan lebih enak cuy. Ya kan, this emang sih harga nggak bohong ya. Oke, kita lanjut. Ini saklarnya saklar Vietnam. Speedo ini masih standar cuy. Speedo standar dan kata Om Andinya ini mau diganti, cuman belum tahu kapannya. Jadi masih rencana aja. Semoga aja secepatnya bisa diganti nih biar tampilannya makin oke gitu ya. Oke, lanjut nih di bagian kirinya. Ini sama kayak yang di sebelah kanan, pakai kasih Jepang sama bandul PCX juga. Udah ini aja bagian atasnya. Nah, kita pindah ke bagian handle rem atau pengereman atasnya nih cuy. Oh ya, ada yang ketinggalan nih. Gas spontannya ini punya KTC dan L gasnya ini punya aktif. Wis, mantep, keren banget cuy. Ini biar tarikannya nggak ngempos gitu. Wis, langsung jengap gitu ya. Oke, di bagian master remnya nih pakai Brembo RCS 15 cuy. Wis, mantap. Dan ini ori, bukan KW-KW lagi. Dan ini tabung minyak remnya ini custom cuy, customan. Wis, ini customannya katanya sih ada perubahan sedikit. Jadi aslinya kan ini tabung lebih menonjol ke atas ya cuy. Nih, menonjol ke atas. Nah, ini di custom sedikit sama Om Andi bersama tim ya kan dari Queen Project. Ini di ambersin biar makin sangar gitu. Nah, sedangkan tutupnya ini pakai WR3. Wis, mantep. Dan handle remnya ini pakai Aquasato yang sebelah kiri. Nih, Aquasato. Dan ini sekali lagi ori, bukan KW-KW. Untuk di bagian lampu ini udah diganti cuy. Cuman gua nggak apal nih tipenya, Proji-nya apa. Tapi pokoknya ini udah diganti pakai Proji. Dan lampu alisnya udah diganti pakai running juga cuy. Nah, lampu ini bikinan dari RC Matic Shop atau kalian lebih kenal mungkin Roni Grand Suite. Oke lah, nah itu dia, kalian coba kalau mau masang langsung aja hubungin dia ya. Oke, kita lihat dulu nih lampunya kayak gimana nih. Oke, kita nyalain dulu. Nah, oh nih cus, nih dia penampakannya tuh. Wis, mantep, jadi sangar banget ya. Dan lampu senya juga nih udah diganti nih. Ini pakai apa ya? Ini gue nggak tahu nih pakai apaan nih. Coba yang tahu bisa komen di bawah nih. Ini pakai lampu sen apa nih? Nih, mantap. Pindah ke bagian kaki-kaki depan dulu nih. Wis, lihat nih. Kelihatannya mah ya biasa doang sih, tapi pas deket, wis, mantap, 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 mantap. Oke, kita bahas mulai dari apa dulu nih? Selang remnya dulu nih. Selang rem ini pakai Hell cuy.
Is hell. Nah, bracketnya ini pakai ARM. Tabung shocknya nih, tabung shocknya pakai tupak nem. Tupak nem. Nih, ya biar tampilan makin oke dan genjotan depannya makin genjotan depan lagi. Genjotan depannya tuh makin empuk lah gitu ya. Nah, lanjut ke kaliper. Kaliper nih pakai Brembo dengan logonya Brembo nih yang 2P. Sedangkan bracketnya ini pakai dari WR3. Wish, ini pakai WR3. Dan informasi aja nih, sebenarnya bracket ini nih nggak pas buat tupak 6. Sebenarnya ya, cuman ini ada akal-akalan dari ya akal-akalan lagi. Dan dipasin sama Om Andi beserta teman-temannya di bengkel buat nyocokin dan ngepasin ini nih, nih ya kan nih. Wis pokoknya biar diapain aja lah biar pas gitu. Sedangkan untuk disnya ya kan ini pakai KTC nih. Ini KTC, cuman gue nggak tahu nih KTC yang model apa nih. Nah, yang tahu modelnya bisa komen lah di bawah ya. Oke, komen aja di bawah pokoknya biar rame. Nah, untuk velgnya ini velg X-Mode yang model terbaru kalau nggak salah nih. Soalnya model yang lama atau model pertama itu modelnya yang palangnya ada 5. Ini palangnya banyak nih. Berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 palang nih. 5 yang dulu 5 yang sekarang 10. Ih, mantep. Nah, untuk bos-bosannya ini bos-bosan custom. Ini bikinannya kalau nggak salah nih bikinan Om Nanang nih. Om Nanang beli Nanang nih dari Bali kalau nggak salah sih. Ya kan. Ini apalagi nih? Tutup pentil pakai apa nih? Ya pakai yang standar aja sih. Cuman stainless-stainlessan lah. Nah, untuk bannya ini pakai Pirelli Diablo Rosso nih. Ini ukuran berapa sih? 90-80. Berarti ini yang ukuran standar sih. Wis tuh, mantep banget tuh. Kelihatannya mewah banget. Emang mewah sih ya, bikin rekening jebol ini. Dan baut-bautnya ini sebagian besar pakai stainless 2 kunci. Wis mantap. Oke guys, ini dia bagian belakang sebelah kiri dari motor Honda Vario 125 Lead Old nih. Wis mantap. Oke, untuk emblemnya tuh pakai Honda cuy. Pakai Honda. Di bawahnya bisa diganti apa nih? Honda Brio, Honda Jazz. Ya kan? Terserah lah. Oke, untuk shocknya ini original Ohlin cuy. Ini original. Sedangkan untuk setelannya ini udah diganti juga sih. Cuman gua enggak tahu nih, ini mereknya apaan nih. Soalnya ini masuk ke dalam nih. Nah, untuk Ohlin tabung atas di Vario Lead Old ini nyowak cuy. Cuma ini cowakannya agak rapi. Ya rapilah. Rapilah ya. Agak rapi lagi. Enggak apa sih namanya? Enggak lebar banget kayak tikus bisa masuk gitu. Ini enggak. Ini ya sesuai dengan tabung ininya lah ya kan. Ini original nih. Ada ketrikannya juga dan warnanya ini untuk original ya kan ini agak redup cuy. Enggak ngejreng banget gitu. Ini original HO831 ya kan tuh. Untuk cover filter ini udah di ada velocity-nya cuy. Cover filternya sendiri ini masih original cuy. Masih orinya Vario inilah ya kan. Untuk box CVT-nya masih original juga sedangkan untuk ini buat celaannya ini udah di chrome standar 2 di chrome standar samping di chrome. Nah untuk footstepnya ini footstep apa nih Ducati cuy. Wih, gila Ducati bisa masuk sini ya nih. Ini rapi cuy, bisa masuk cuy, rapi sih, emang bagus sih itu. Wih, mantep. Sedangkan untuk karpetnya ini pakai karpet Indomie goreng. Indomie goreng lagi. Karpet Indomie ini. Karpet mie lah pokoknya gitu ya. Tuh. Nah, untuk paha remnya ini masih standar cuy. Ya kan untuk pelek sama ya kan. Pentilnya sama. Untuk bannya sendiri ini pakai Corsa R46. Ukurannya nih berapa nih? Mana nih? Ayo kita cari dulu nih. 100/80. Berarti ya standarnya segini sih kalau nggak salah. Apa lebih kecil lagi ya? Kayaknya sih standarnya sih. Oke guys, ini dia bagian sebelah kanan dari Vario ini nih. Ya kan, emblemnya masih sama Honda, ya kan. Terus apalagi nih, spakbor kolongnya pakai yang model new. Ini harganya kalau nggak salah 390, belum mau masang ya. Biasanya sih
ya segituan lah pokoknya lah intinya. Intinya lagi. Oke, apalagi nih ya kan. Terus radiator udah ganti pakai Moto One cuy. Ih, panas juga ya, masih panas cuy. Masih panas. Nah, untuk tutupnya ya kan, atau cover atasnya, ini tuh cover tutupnya lah intinya, ini pakai Mugen Power yang warna merah. Nah, untuk cover radiatornya ini udah pakai extra fan. Ini biasanya kalau yang pakai extra fan, ini mesinnya udah naik cuy. Cuman info dari ownernya, ini mesinnya katanya masih standar. Tapi standar Vario, tapi enggak tahu nih Vario yang mana ya kan. Bisa aja Vario 160 ya kan. Bisa aja nih ownernya mandi. Ya kan? Nih, tutup olinya juga nih udah pakai stainless. Stainless tutup oli. Untuk knalpotnya ini pakai CMS Gen 1 cuy. Mantap jiwa. Ini barang-barang yang langka banget nih. Bisa knalpot ini nih. Adem jebret gitu ya kan. Harganya juga enggak main-main nih. Harganya nih kalau enggak salah sekarang orang jual second ya kan. Nih second nih. Gua ngomongnya tebel banget ya. Second. Ini 1,8 sampai 3 ribuan. Ini biasanya nih orang yang jual ya. Kalau orang yang jual yang enggak butuh-butuh banget, mungkin seenaknya sendiri ya kan. Biasanya ada yang orang jual BU tuh masih di angka 2 ribuan lah gitu. Nah, untuk cover knalpotnya sendiri nih pakai airblade yang model old nih. Airblade model old. Apalagi nih? Ya kan baut-baut nih pakai stainless 2 kunci dan footstep masih sama pakai Ducati, tapi keren sih emang cuy. Bisa masuk gitu ya. Ngeklop lagi tuh. Wis, keren. Dan muffler sendiri ini udah diganti cuy. Ini bikinan Vietnam apa Thailand nih? Gua kadang-kadang bingung nih. Ini end muffler Vietnam apa end muffler Thailand gitu. Pokoknya ini yang ori lah, yang oriannya, orian Vietnam gitu. Ya, keren. Wih, mantep. Selang-selang bagian dalam atau selang hawanya lah ya kan. Selang hawa sama selang radiator ini udah diganti cuy. Pakai Samco tuh. Wis, gokil nggak tuh? Warna merah ya kan tuh. Nah, untuk bagian jok ini udah diganti cuy, pakai MBTEC. Wis, empuk cuy. Sedangkan untuk behel belakang ini pakai krom juga cuy. Ada yang unik nih dari motor ini cuy, yaitu stop lampnya nih. Stop lampnya ini udah di custom. Nah, untuk teman-teman yang penasaran ini customnya di mana, bisa langsung DM IG-nya Om Andi di @muto.as nih. Oke, kita coba nyalain. Lampunya kayak gimana sih stop lampnya kalau nyala? Oke, kita coba nyalain. Dan gokil sih ini. Ini keylessnya udah nempel, udah dipasang keyless, bukan pakai kunci lagi. Dan ini pakai punya PCX atau EDV. Macam-macamnya gini nih. Wis, keren anjir keylessnya. Mantap. Nih, dari on. Kita coba lihat nih, putih dulu. Terus apa? Wis, merah. Dan gue juga kaget nih, lampu ini ternyata pakai remote cuy. Gila, ini remote-nya bener-bener keren cuy. Ini bisa ganti warna nih. Wah, mana nih? Nih tuh. Nih kuning apa hijau nih? Tuh, ya kan? Nih biru. Nih merah. Merahnya mana nih? Nih merah. Nih green, nih hijau baru ya. Nih biru, nih pink. Oh, ini apa nih? Tuh, ini kalau mau otomatis ini nih, auto. Wis, gokil. Keren banget anjir stop lampnya. Gokil sih ini, bener gokil ini stop lampnya. Mantap, nih gue juga pengen dong dipasang kayak gini ya nih. Oke, keren. Ngomongin warna body cuy, ini aslinya nih warna hitam dan si ralik merah. Tapi kok jadinya warna coklat ya? Kayak motornya Om Jo. Om Jo yang MRI itu loh, yang motornya pernah gua review juga. Dan by the way, ini ngechatnya di Queen Project Modification. Terus langsung aja DM ke Queen Projectnya, tanyain harganya berapa tuh. Oke cuy, itu dia sedikit review dari motornya Om Andi aka Asimuto Honda Vario 125 LED All. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kalian biar semangat ngemodif. Oke,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Motor Ngebut Vlog. Salam ngebut, gas terus aja di rem. Bye bye.